Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin, Allahumma amin. Hari ini saya sedang ada di atas rak rumah, mau memberi makan marmut dan mengecek marmut yang kemarin, yang tadi malam itu saya ambil. Saya ambil 9 ekor. Nah, sekarang cek dulu kandangnya sebelum dikasih makan. Itu yang marmut jenis siase, rambutnya jebri, si seba itu masih anakan seba campur sama abisian. Yang kemarin ngambil 7 ekor berkebun di situ semua, itu yang kemarin ngambil masih pada takut semua itu. Tuh nih yang anaknya kemarin, anaknya si Jumbo juga udah cepet banget gedenya tuh, sama yang baru juga udah hampir sama tuh. Indukannya si Jumbo udah punya adik lagi nih, si Jumbo lagi pada hamil si indukannya ini, yang baru-baru mungkin pada kelaparan. Soalnya ini nyenenginya kalau marmutnya banyak dikasih makan ya rumputnya langsung cepat habis seperti ini, jadi nyenengin, ngarit banyak juga cepat langsung habis. Masih takut, masih trauma, biasa marmut baru belum beradaptasi sama tempat saya. Nanti lama-lama kelamaan juga udah paham sendiri marmutnya, nurut pasti nanti juga. Masih makan dulu ben pada mereka. Saya menggunakan rumput andalan yang super hijau nih, super hijau, panjang-panjang daunnya seperti ini, campur suket lagi kalau suket lain-lainnya sama dedaunan, biar marmutnya itu ada keisi sumber nutrisi airnya. Ada ngumpul lah, pada icip-icip kan. Masih baru tuh si seba tuh, rambutnya kulincir panjang, anakan seba itu kawinan ya nih, kawin silang. Si abis ya nih, malu-malu kan, nanti lama-kelamaan juga ngumpul ke sini bareng, jangan malu-malu. Nih ada rebutan. Dan kalau lapar nggak usah malu-malu, urusan perut itu nomor satu, urusan malu belakangan aja mod. Lucu-lucu ini, 9 ekor semuanya kulincir semua itu, mantep lah. Wah, kembar si kulincir ya, kecil masih malu-malu. Nyenengin kan kalau punya marmut banyak seperti ini. Masih makan langsung habis terus. Oke mas bro, ini si marmut PD ini nih, indukan ini sini we, kalau dikasih makan gak mau minggir apa menjauh, PD aja sini. Nah, ini udah lumayan senior ini, jadi PD, deketin kamera juga tetap PD, beda sama yang lain. Yang baru-baru ya mah ngumpul di pojokan, takutnya udah mulai pada akur ini. Yang baru dulu juga udah pada akur, nggak takut sama kamera juga, mantep lah. Ini juga si Galing juga udah mulai PD nih, Galing yang dulu ini, yang baru masih pada takut. Tambahin lagi, asal jangan malu-malu lah. Yang penting kenyang bro. Tuh kan terang kan. Aneh, kasih satu jantan nanti lama-lama nggak pada terang.
buahnya langsung habis ini rumputnya kalau si marmot. Mantep pokoknya lah, dikasih banyak langsung habis, nggak capek-capek ngarit pokoknya ya. Saya kasih makan banyak saat ini, so makan malam yang banyak, stok masih banyak, jangan takut kehabisan. Santai aja, stok masih banyak. Besok ini besok pagi juga masih banyak. Ini khusus malam ini yang banyak lagi. Besok pagi masih banyak lagi. Jangan takut kehabisan, bro. Habiskan, weh. Tepok rumputnya seger-seger, jangan pada malu-malu takut-takut, udah pede aja. Tuh nyatanya pada lahap kan makannya kan, iyalah makan baik kerepotan, malu-malu segala gak bakalan kenyang. Besok pagi kalau nggak dihabisin nggak dikasih makan. Nah rumput ini juga suka banget si marmut nih. Nih tuh nyampe kembang-kembangnya dimakan. Isker. Mantep boy. Kenyang, bikin kenyang. Habiskan, habiskan.